Ujian akan segera dimulai. Dewan penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta, Ketua Senat Institut Seni Indonesia Surakarta, Direktur Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, para pimpinan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta, para guru besar yang berkenan mengikuti acara ujian pada hari ini, para mahasiswa Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, dan keluarga saudara Aan Sudarwanto yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu untuk mengikuti ujian terbuka terhadap hasil penelitian disertasi berjudul Motif Garuda pada Batik Surakarta, konsep pengembangan batik pola klasik oleh mahasiswa program studi seni program doktor atas nama Saudara Aan Sudarwanto sebagai promovendus. Sebelum ujian dimulai, perlu kami sampaikan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, pengenalan promotor, co-promotor, dan penguji. Ketiga, promotor memperkenalkan promovendus. Keempat, presentasi promovendus. Kelima, ujian. Keenam, skorsing. Ketujuh, pencabutan skorsing. Kedelapan, pembacaan berita acara. Kesembilan, sambutan promotor. Kesepuluh, pengumuman jumlah lulusan doktor Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. Kesebelas, pemberian ucapan selamat dari Dewan Penguji kepada promovendus. Kedua belas, foto bersama dengan Dewan Penguji. Ketiga belas, pemberian ucapan selamat dari para tamu undangan. Dan ke-15 adalah penutup. Dalam rangka kelancaran dan kejernihan ujian pada hari ini, kami mohon Bapak Ibu yang berada dalam Zoom meeting untuk menonaktifkan mikrofon selama ujian berlangsung, kecuali sedang memberikan pertanyaan dan memberikan ulasan terhadap karya disertasi hasil penelitian dari promovendus. Selanjutnya, untuk mengawali ujian pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Mungkin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, waktu kami haturkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Penguji. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Direktur ISI Surakarta, Ketua Senat ISI Surakarta, Direktur Pascasarjana ISI Surakarta, para pimpinan lingkungan ISI Surakarta, para guru besar yang berkenan mengikuti acara ujian ini, para mahasiswa Pascasarjana ISI Surakarta, para seniman, budayawan, pemirsa ujian terbuka pada hari ini, keluarga saudara Aan Sudarmanto yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang mengalir terus sepanjang masa. Marilah kita bersyukur karena kita dapat berkumpul di tempat yang di tempat ini untuk mengikuti ujian terbuka daring atas hasil penelitian disertasi berjudul Motif Garuda pada Batik Surakarta, Konsep Pengembangan Batik Pola Klasik oleh Mahasiswa Program Studi Seni Program Doktor atas nama Saudara Aan Sudarmanto sebagai Perbumdes. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor atas nama Aan Sudarmanto hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022 dinyatakan dibuka. Sebelum ujian terbuka dimulai, izinkanlah kami memperkenalkan para promotor, co-promotor, dan penguji dalam ujian terbuka pada siang hari ini. Yang pertama, Profesor Dr. Sirohana Widyastuti Ningrum Eskarenghum sebagai promotor. Yang kedua, Profesor Dr. Karsono MSN sebagai co-promotor 1. Tiga, Profesor Dr. Andes SP Gustami SU sebagai penguji. Empat, Profesor Dr. Dr. Andes Guntur Ahim sebagai penguji. Lima, Dr. Sarah Rum Handayani Pinta Ahim sebagai penguji. 6. Dr. Sunarmi Ahum sebagai penguji. 7. Dr. Yanyan Sunaria SSN MSN sebagai penguji. 8. Dr. Julkarnain Mr. Taifi Ahum sebagai sekretaris merangkap penguji. Dan Profesor Dr. Sarwanto Eskarium sebagai ketua dewan penguji. Selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Dr. Sri Rohana Wikastuning Rumiskarehun untuk memperkenalkan Promovendus yang akan mempresentasikan disertasi hasil penelitiannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati seluruh Dewan Penguji pada sidang terbuka, ujian terbuka promosi doktor atas nama Saudara Aan Sudarmanto. Saya diminta untuk memperkenalkan Promovendus yang hari ini
akan menghadapi ujian terbuka promosi doktor. Saudara Aan Sudarwanto menuliskan disertasi dengan judul Motif Gurda pada Batik Surakarta, Konsep Pengembangan Batik Pola Klasik. Penelitian dilakukan kurang lebih 5 tahun, dan saya yakin lebih dari 5 tahun karena Saudara Aan Sudarwanto ini sudah menekuni bidang batik kurang lebih sudah 1/4 abad. Karena Saudara Aan Sudarwanto ini juga kaprodi batik, dan sejak awal bergabung sebagai dosen di ISI Surakarta sudah menekuni batik. Meskipun tidak secara khusus menekuni mengenai motif gurda pada batik Surakarta. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh Dewan Penguji yang akan menguji Saudara Aan Sudarwanto. Demikian pengenalan tentang promovendus hari ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rohana selaku promotor. Dan selanjutnya Saudara Aan Sudarwanto, apakah pada siang hari ini Anda sehat? Siap Prof. Sehat. Sehat dan waras ya tentunya. Alhamdulillah. Tentunya banyak orang sehat tapi tidak waras. Sebelum ujian dilaksanakan, kami persilahkan saudara untuk mempresentasikan poin-poin pemikiran hasil temuan disertasi untuk memberi gambaran singkat mengenai isi disertasi dan temuan ilmiah yang telah dihasilkan. Anda diberi waktu paling lama 30 menit. Sekarang dipersilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor ISI Surakarta, Ketua Senat, Direktur Pasca Sarjana, para guru besar, para hadirin yang menyaksikan sidang ujian terbuka pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memberikan salam penghormatan dulu kepada Dewan Penguji. Yang pertama yang saya hormati Profesor Dr. Sri Rohana Widyastu Tiningrum. Kemudian yang kedua Profesor Dr. Darsono MSN. Selanjutnya yang saya hormati Profesor Dr. Sarwanto Eskar Mhum. Yang saya hormati Dr. Zulkarnain, yang saya hormati Profesor Dr. Dr. Andes Guntur M. Hum, kemudian yang saya hormati pula Profesor Dr. Andes S.P. Gustami S.U. Selanjutnya yang saya hormati Dr. Sarah Rumhandayani M. Hum, dan yang saya hormati Dr. Sunarmi M. Hum, serta yang saya hormati pula Bapak Dr. Yanyan Sunarya, SSN, MSN. Baik, Bapak Ibu hadiri yang saya hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan, saya akan share screen. Baik, saya akan memulai presentasi saya berkaitan dengan judul motif gurda
pada batik Surakarta, konsep pengembangan batik pola klasik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya masuk ke inti dari presentasi saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan pengertian batik pola klasik agar supaya tidak terjadi kerancuan atau salah berpikir di dalam memahami batik pola klasik. Batik pola klasik yang dimaksud dalam judul adalah batik yang polanya mengacu sebagian dari pola klasik atau telah dikombinasikan dan dikembangkan dengan pola atau motif lain sehingga jika dicermati secara detail maka akan tampak perbedaannya dengan batik klasik. Jadi secara visual tampaknya serupa namun sebetulnya tidak sama. Permasalahan ini sebetulnya sudah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalau kita merujuk dengan pendapatnya Pak Sewan Susanto, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut dinamakan dengan batik pola dinamis. Namun demikian ada pula yang menyebut dengan batik semi klasik. Nah, ini pendapat Pak Bambang Utoro. Ada juga Pak Kusrianto di dalam bukunya beliau menuliskan sebagai batik modern klasik. Namun demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lebih cenderung menggunakan pendapatnya Profesor Dr. Darsono MSN. Beliau menjelaskan bahwa batik pola klasik itu adalah batik yang pengerjaannya secara utuh masih mengacu pada batik klasik dengan teknik pembatikan menggunakan pewarna sintetis. Beliau juga menjelaskan lebih lanjut bahwa batik pola klasik dapat dikatakan sebagai batik tiruan atau dalam bahasa Jawa disebut dengan tiron. Artinya tiruan terhadap batik klasik. Misalnya, kita sering juga dengar istilah Sri Katonan, Sidomukten, Truntuman, Sawat, Gudan, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa corak tersebut adalah corak tiruan. Demikian juga jika batik pola klasik ini lebih kepada by name. Artinya apa? Bahwa pembuatannya telah diketahui, misal batik Semen Rama Danar Hadi, artinya Semen Rama yang dibuat oleh perusahaan batik Danar Hadi. Demikian juga kalau muncul istilah batik Pisan Bali Gotik Swan, artinya batik Pisan Bali yang dibuat oleh Gotik Swan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan istilah Gurda dan Garuda, ini juga perlu kami jelaskan, bahwa motif Gurda merupakan gambaran dari Garuda yang penyebutannya di dalam batik disebut Gurda. Ini pendapat Bapak Kusrianto. Bapak Sukamto juga menjelaskan bahwa Gurda berasal dari kata Garuda, yaitu nama seekor burung gagah perkasa yang merupakan lambang sifat yang gagah berani dan raja angkasa. Jika melihat referensi dari Sewan Susanto, maka beliau juga menjelaskan perkara ini, yaitu Garuda merupakan makhluk khayalan atau mitos. Suatu bentuk yang perkasa dan sakti yang digambarkan sebagai motif batik. Dijelaskan oleh Pak Sewan Susanto bahwa motif Garuda di dalam istilah batik disebut dengan Gurda. Digambarkan sebagai bentuk stilir burung perkasa seperti Raja Wali dan kadang-kadang sebagai stilir semacam merak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga pendapat dari Ibu Asti Suryo Astuti, beliau juga menjelaskan perkara ini bahwa penggunaan istilah Garuda dan Gurda itu sama sebagai
penyebutan dengan sebagian menyebut Garuda dengan Gurda. Hal ini sebetulnya dapat dipahami dalam penyebutan tersebut selaras dengan corak batik. Misalnya ada istilah parang Gurda, ada truntum Gurda, di mana pada corek batik tersebut terdapat motif Garuda, yaitu berupa sawat. Ini adalah pemikiran dari Ibu Surya Astuti. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya akan masuk ke inti dari disertasi yang pada pagi hari ini saya presentasikan. Saya akan mulai dari latar belakang, bahwa ketika kita melihat batik, baik itu batik klasik maupun batik pola klasik, maka akan sering sekali kita jumpai motif sayap, baik itu berupa sayap tunggal maupun sayap ganda. Bahkan juga ada sayap dengan ekor. Nah, ini sebetulnya apa? Bentuk ini sebenarnya banyak sekali dijumpai, baik pada pola semen, ada juga di pola lereng, ada juga di pola ceplok. Nah, ternyata setelah kami dalami, ini merupakan gambaran dari burung Garuda. Nah, kenapa dan bagaimana ini menjadi menarik? Ya, jadi menarik ketika fenomena ini saya kaitkan dengan pemujaan terhadap burung Garuda. Dikaitkan pula dengan mitologi Hindu, ya, kemudian dikaitkan dengan keyakinan sebagai kendaraan Dewa Wisnu, sebagai lambang kebebasan, kebesaran, dan keagungan. Ini saya asumsikan bahwa merupakan Garuda atau Garuda ini merupakan simbol sakral yang menjadi motivasi dan sugesti. Dari sini kemudian muncul rumusan permasalahan yang kemudian kami angkat. Yang pertama, mengapa motif Garuda menjadi motif utama pada tata susun batik klasik? Kemudian yang kedua, bagaimana pengembangan motif Garuda dan tata susunnya pada batik pola klasik Surakarta? Dan yang ketiga, bagaimana konsep pengembangan motif Garuda dan tata susunnya pada batik pola klasik Surakarta? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lanjut kepada metodologi atau metode yang kami gunakan. Langkah pertama, untuk menjelaskan mengapa motif Garuda menjadi motif utama pada tata susun batik klasik, maka diperlukan penjelasan secara historis, latar belakang sosiokultural motif Garuda. Kami gunakan penafsiran sejarah dengan model analisis interaktif Mills dan Huberman. Sedangkan untuk menjawab rumusan yang kedua, saya menggunakan analisis interaktif dengan pendekatan teori estetika punyanya Profesor Dr. Darsono. Selanjutnya, untuk mendapatkan konsep, analisis dilakukan dengan interaktif Mills dan Huberman dengan riset yang merupakan metodologi penelitian kualitatif. Analisis interaktif karena beberapa komponen analisis seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya dilakukan secara interaktif, saling berhubungan dalam proses pengumpulan data dan analisis hingga akhir. Dengan menempatkan data hasil wawancara dari pengamat, kreator, dan pengguna sebagai data utama. Tahapan analisisnya dimulai dengan pengkodean dan perbandingan hingga menghasilkan data inti atau sarian data wawancara. Kemudian sarian data dipadatkan menjadi tema yang merupakan konseptualisasi data yang masih berbentuk ikhtiar data. Kemudian untuk mendapatkan konsep teoretik, tema-tema sejenis disatukan secara analitis yang kemudian dirumuskan menjadi konsep pengembangan motif Garuda pada batik pola klasik Surakarta. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, agar menyingkat waktu, saya langsung saja kepada hasil penelitian.
Pada hasil penelitian, Garuda pada batik digambarkan dengan rentang sayap, ini ternyata terdapat pola yang sama antara ornamen rentang sayap di makam Sendang Dhuwur dan medalion Masjid Mantingan dan motif Garuda pada batik klasik. Jadi sayap merupakan karakter utama dalam struktur bentuk motif. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tampilkan bagan rekonstruksi bagaimana bentuk Garuda pada masa Hindu berbentuk manusia setengah burung tanpa sayap dengan paruh bengkok. Kemudian pada masa Majapahit, Garuda digambarkan dengan sayap membentang lebar dengan badan manusia setengah burung. Kemudian menarik ketika masuk di masa Islam, bentuk Garuda bertransformasi hanya menggunakan sayap. Nah ini kemudian di dalam batik digunakan sebagai motif Garuda. Berkaitan dengan jawaban rumusan pertama, berkaitan dengan latar belakang mengapa munculnya motif Garuda pada batik klasik, bisa dijabarkan bahwa Garuda sebagai burung perkasa itu merupakan personifikasi dari Dewa Wisnu, simbol dewa, raja dewa, sehingga akan memberikan sugesti dan motivasi. Kemudian yang kedua, secara simbolik menggambarkan alam bagian atas dalam konsep Tribhuwana atau Triloka yang memang menjadi anutan masyarakat Jawa. Selanjutnya, motif Garuda khususnya yang pada model sawat yang itu digunakan hanya oleh raja itu dibuat tentunya tidak semata-mata spontan tetapi melalui sebuah proses tahapan yang panjang sehingga di sini ada sistem kepercayaan yang mengakar ya, tentang Garuda. Kemudian yang keempat, Garuda memberikan sugesti sebagai simbol sakral yang berdampak pada pemakainya. Dan kemudian yang poin penting juga bahwa adanya politik kebudayaan yang dilakukan keraton di dalam mempertahankan eksistensinya dengan mengambil Garuda sebagai simbol kekuasaan atau dewa atau Tuhan dengan mengubahnya atau mentransformasi bentuk menjadi motif yang dapat diterima oleh sistem Islam yang menjadi anutan. Saya kira itu kemudian berkaitan dengan rumusan yang kedua tentang bagaimana pengembangan motif Garuda dan tata susunnya pada batik pola klasik Surakarta. Ini menarik bahwa batik pola klasik yang sudah saya jelaskan sebelumnya merupakan turunan dari batik klasik sehingga mengalami pengembangan baik di dalam orientasinya, bentuk maupun keteknikan di dalam penggarapannya. Maka jika dilihat batik klasik dengan batik pola klasik, maka kalau batik klasik itu penciptanya itu tidak diketahui karena pembuatannya berorientasi kepada persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara para raja sehingga dikenal dengan istilah Yasan Dalem. Sedangkan kalau di dalam batik pola klasik penciptaannya diketahui atau bahkan sebagian ditulis di dalam batik itu sebagai identitas karya. Selanjutnya, kalau kita lihat di batik klasik, berorientasi pada nilai-nilai spiritual. Berbeda dalam batik pola klasik, orientasinya lebih kepada nilai ekonomi. Selanjutnya, di dalam batik klasik, penggunaan pewarna lebih kepada pewarna alam. Namun pada batik pola klasik menggunakan pewarna sintetis atau penggabungan dari kedua itu. Karena telah mengalami industrialisasi karena berorientasi kepada ekonomi.
Adapun tata susun motif di batik klasik itu lebih mengacu atau berorientasi pada nilai-nilai filosofis. Sedangkan pada batik pola klasik, tata susun motif mengalami pergeseran dan perubahan. Motif mengalami pengurangan, penambahan maupun modifikasi. Selanjutnya pada teknik penggarapan di batik klasik tentunya masih original menggunakan canting tulis, namun di batik pola klasik muncul variasi ketehnikan batik dalam pencantingan maupun teknik penggarapan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian berkait apa sih faktor-faktor penyebab yang terjadinya pengembangan pada batik pola klasik? Kami mencatat ada 3 poin penting. Yang pertama, kurangnya penguasaan teknik dalam pembuatan. Ini kemudian akan menjadikan penyimpangan. Selanjutnya yang kedua, adanya pergeseran nilai-nilai budaya yang berorientasi pada pragmatis atau praktis, instan dan cepat pada era sekarang ini. Dan yang ketiga, adanya penyesuaian motif batik yang diterapkan pada produk-produk busana dan aksesoris busana yang semakin beragam. Jika kita lihat di batik Semenrama, batik pola klasik terdapat unsur pokok yang berkurang dan atau tidak lengkap atau tambahan baru. Ini bisa kita lihat di layar monitor. Kemudian kita lihat juga di batik semen rantai misalnya. Di sini pada batik pola klasik, tata susun motif sama dengan batik klasik, hanya saja ada beberapa motif yang berkurang, yaitu motif dampar dan ular, sedangkan pohon hayat sebagai pusatnya digambarkan lebih ramping. Bentuk motif gurda tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun ada perubahan di pohon hayatnya. Selanjutnya demikian juga di naga bisikan. Kemudian juga kalau lihat di Sidomukti juga sama. Pada Sidomukti ini batik pola klasik motif isennya terlihat motif latar terlihat tidak sempurna. Kemudian motif pohon hayat dikelilingi beberapa motif tambahan, yaitu ada meru, ada binatang dan kupu-kupu. Sedangkan motif gurda diwujudkan lebih gemuk dan lebih sederhana. Sedangkan motif bangunan bentuknya lebih dinamis. Ini juga ada Sidomukti dengan di batik pola klasik muncul dengan motif burung dengan ukuran yang besar sebagai terkesan sebagai pusat perhatian atau center of interest. Selanjutnya kita lihat di semen bundet juga batik pola klasik tata susunnya kurang diperhatikan. Motif terdiri dari gurda baik lar maupun mirong dengan variasi pohon hayat, dampar dan meru. Artinya ada perbedaan dengan batik klasiknya. Kita lihat juga pada batik parang rusak. Ini sangat terlihat sekali bahwa di parang rusak itu mesti ada mata gareng. Mata gareng pada batik pola klasik yang saya tampilkan ini menyatu dengan motif bagongan. Motif sirap kendalanya tidak membentuk belah ketupat. Demikian juga pada motif gurda diwujudkan lebih gemuk dengan variasi ekor ramping dan berlatar blok sogan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita lihat di truntum. Ini truntum muncul sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya truntum itu berasal dari Surakarta, kemudian juga berkembang di Keraton Yogyakarta dengan gurdanya. Namun di batik pola klasik itu muncul motif-motif seperti semen, ada pohon hayat, ya, namun latarnya truntum. Jadi bisa lihat seperti ini. Selanjutnya ini yang lebih unik lagi pada batik truntum gurda, di mana gurda digambarkan dalam bentuk sepasang sayap dan ekor ramping, namun dengan variasi yang unik, yaitu penggambarannya lebih memunculkan warna merah dan hijau. Nah, ini
Namun demikian secara umum masih menampakkan warna-warna sogan atau coklat yang ciri khas sebagai batik Surakarta. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Intinya bahwa bentuk motif gurda, walaupun variasi pengembangannya banyak, namun tetap mengacu pada budaya induknya, yaitu batik klasik, yaitu berupa sawat, lar, dan mirong. Batik pola klasik terjadi pengurangan motif utama, ya. Kemudian terjadi pula pengembangan dengan memvariasi motif utama. Selanjutnya, terjadi pengembangan dengan menambah motif utama. Dan terjadi juga pengembangan dengan menggabungkan antara pola tertentu dengan motif ceplok. Selain itu juga terjadi pada batik pola klasik, terjadi pengembangan dengan mengambil motif utama pada batik klasik, kemudian menyusun kembali dalam format yang baru. Ini saya coba memberikan rumusan visual yang digunakan sebagai dasar bagaimana mengembangkan motif gurda pada batik pola klasik Surakarta. Pada poin pertama, pengembangan motif gurda, batik pola klasik harus mengacu sayap yang tergambar secara jelas berbentuk lapisan sap-sap yang dipahami sebagai sayap. Kemudian di poin kedua, tata susun motif gurda pada batik pola klasik harus dipadu padan dengan motif-motif sejenis yang terdapat dalam motif batik klasik dengan komposisi kreatif menyesuaikan tema yang akan dibuat. Kemudian poin yang ketiga, motif gurda dalam pemilihan warnanya tetap harus mengacu pada warna-warna dominan dari batik klasik. Jadi kesan bahwa itu klasik masih muncul. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan rumusan yang ketiga adalah tentang temuan, yaitu konsep pengembangan motif gurda pada batik pola klasik Surakarta. Intinya kami mengacu dari beberapa informan, yaitu dari pengamat, kemudian stakeholder, dan kreator. Dari pengamat kami mengambil beberapa narasumber atau informan, yaitu Profesor Dr. Timbul Haryono, dosen guru besar di arkeologi di Universitas Gadjah Mada, kemudian Dr. Bagus Indrayana, ada juga Dr. Teresia Widyastuti. Baik, saya percepat saja. Berkaitan dengan kreator, kami mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu kreator desainer atau pengrajin, kemudian kreator pakar. Ya, di dalam kreator pakar, kreator desainer atau pengrajin ini, saya mengambil Bapak Suwanto, beliau owner sekaligus desainer di Batik Asoka, kemudian Ibu Esther, beliau adalah owner sekaligus desainer pada Batik Walang Kekek, Surakarta, kemudian Bu Mulyati, beliau adalah owner dan sekaligus desainer pada Batik Sultan. Untuk kepakaran, kami gunakan karena selain dia mengajar, namun dia juga artinya memberikan pengaruh terhadap munculnya corak itu. Jadi artinya punya follower, punya pengikut, yaitu para mahasiswa atau murid-murid yang diajarkan. Selain dia juga berlaku sebagai kreator, yaitu diantaranya Ibu Toyibah Kusumawati, Bu Sri Wuryani, dan Bapak Restu B. Setiawan. Beliau praktisi dan sekaligus pengajar batik. Di dalam informan saya memilih beberapa pengguna atau stakeholder. Yang pertama Bu Herdiana, beliau adalah perancang busana batik di Surakarta, termasuk reviewer beberapa busana-busana yang ada di SMK-SMK di Solo Raya. Kemudian yang kedua saya menggunakan juga Bapak Hartoyo Budoyonagoro almarhum, beliau perias busana Keraton Surakarta. Dan yang ketiga adalah Ibu Irawati Kusuma Rastri, beliau adalah termasuk kerabat keraton dan kolektor sekaligus pencinta batik, mempunyai banyak sekali batik-batik klasik. Selanjutnya
Bapak Yuli Wiyoto, beliau dikenal dengan Owen Joe, seorang perancang desainer yang internasional dan punya juga galeri atau museum batik secara pribadi di daerah Jawa Tengah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagan alur bagaimana mendapatkan konsep dari data pengamat, kreator, dan pengguna. Data-data ini kami awalnya konfirmasikan dulu dengan hasil pengamatan. Kemudian data kami konfirmasi juga dengan data dokumen dan literatur. Dari data-data ini kami sarikan dengan analisis interaktif. Kemudian data-data itu kami padatkan menjadi tema-tema dengan analisis interaktif. Dari tema-tema itu diintegrasikan dengan sejenis melalui analisis interaktif sehingga menghasilkan konsep pengembangan. Dari seharian hasil riset, intinya bahwa pengembangan motif gurda pada dapat dilakukan dengan keragaman fungsi, dengan keragaman fungsi sesuai dengan kegunaannya melalui komposisi garis titik bidang yang dibentuk motif mengacu karakter terkuat burung garuda dan berpatokan bentuk yang sudah ada dengan memperhatikan kualitas bahan maupun kualitas teknik pengerjaan yang mengikuti dinamika pasar. Ini adalah seharian hasil riset. Baik, untuk mempercepat waktu, saya langsung saja kepada temuan. Nah, temuan konsep adalah pengembangan motif gurda batik pola klasik Surakarta berorientasi pada karakter terkuat dan keragaman bentuk melalui keragaman fungsi kegunaan, komposisi kreatif mengacu karakter terkuat yang sudah dipahami termasuk warna, dan peningkatan kualitas material dan kualitas pengerjaan. Konsep ini terbantahkan atau menjadi teori formal. Konsep pengembangan motif gurda pada batik pola klasik Surakarta berorientasi pada karakter terkuat sesuai keragaman bentuk yang sudah dirumuskan. Sebagai konsep ini akan gugur atau terbantahkan apabila di kemudian hari ternyata pengembangan dapat dikembangkan tanpa karakter terkuat sesuai keragaman bentuk. Namun demikian, konsep ini akan mengalami penguatan. Jadi konsep ini akan mengalami penguatan atau berpeluang menjadi teori formal dalam pengembangan motif batik pola klasik apabila dalam pengujian-pengujian melalui penelitian pengembangan motif tradisional sejenis atau penelitian selanjutnya di area yang berbeda ditemukan hal yang sama, maka pengembangan motif tersebut juga berorientasi pada karakter terkuat sesuai keragaman bentuk. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bagaimana cara penerapan temuan konsep secara teknisnya ini, jadi misalnya dalam mengembangkan motif batik motif gurda pada batik pola klasik dapat dilakukan dengan pendekatan saya sebut dengan konsep karakter terkuat dan keragaman bentuk. Nah, di dalam konsep karakter terkuat itu merupakan perancangan atau desain. Kemudian di keragaman bentuk itu berkaitan dengan kreasi teknis pembuatan. Jadi karakter terkuat ada variabel-variabel yang melingkupinya, di mana di situ ada unsur komposisi motif, komposisi kreatif, kemudian ada objek, ada warna. Sedangkan di dalam keragaman bentuk, keragaman fungsi guna, ada kualitas pengerjaan dan material. Komposisi kreatif merupakan susunan titik garis bidang yang membentuk objek yang dijadikan motif dengan mengacu karakter terkuatnya. Sedangkan kalau bicara objek, maka objek harus dipahami sebagai objek. Artinya apa? Objek diambil karakter terkuatnya, kemudian digambar secara kreatif menjadi motif. Jadi ketika kita menggambarkan sebuah sepeda motor mau digunakan sebagai motif, maka harus juga karakter kuat sepeda motor itu yang digunakan sehingga dipahami sebagai sepeda motor. Bisa dipercepat sedikit? Ya, baik, saya lanjutkan saja pada intinya.
Nah, ini contoh-contoh bagaimana pengembangan motif Buddha batik pola klasik. Kita bisa lihat ini karya Ruli Gelar Pratama, kemudian ini juga desain karya Sopian Kudrori. Selanjutnya ini ada karya Firma, ada karya Azah. Sedikit mungkin sebelum saya tutup berkaitan dengan bagan alur aplikasi konsep, ini jadi ada batik, kemudian di batik itu ada pola dan motif dengan berbagai ragam variasinya. Di situ kemudian memiliki struktur pola. Di dalam pola itu ada pola pokoknya. Nah, pola pokok ini ya yang apa membentuk motif pokok. Jadi terdapat sebagai ide gagasan utama itu di pola pokok. Nah, ini akan menjadi motif atau pembuat akan mudah jadi dengan konsep karakter terkuat, maka akan mudah memahami pembuatan motif sehingga dapat mendorong terciptanya banyak variasi atau motif. Dari teknik karakter terkuat ini terkait dengan bentuk goresan dua dimensional berwujud suatu komposisi terkecil yang menggambarkan sebuah objek yang merupakan karakter terkuat dari sebuah objek tersebut. Ya, kemudian dikaitkan dengan konsep bentuk berkaitan dengan teknis, maka akan muncul batik pola klasik. Saya kira itu dulu Bapak-Ibu yang saya hormati, presentasi saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Promovendus Anus Darwanto yang telah mempresentasikan isi disertasi serta temuan ilmiah yang dihasilkan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Sri Ruhana Widyasustiningrum SKRMHUM untuk mengajukan pertanyaan kepada Promo Poindus dengan batasan waktu antara pertanyaan dan jawaban 10 menit. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sarwanto sebagai ketua penguji memang berhak menentukan waktu yang diberikan kepada saya ya. Tapi 10 menit tampaknya memang bukan waktu yang cukup. Bapak Ibu Dewan Penguji yang kami hormati, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Pertama, selamat kepada Saudara Aan Sudarwanto yang hari ini sudah sampai pada penghujung proses penelitian yang panjang gitu ya. Hari ini sudah pada ujian terbuka promosi doktor. Selamat atas capaian ini dan insya Allah nanti segera bisa menyelesaikan proses studi S3-nya dengan baik. Amin. Ya. Saya ingin agak umum gitu. Objek penelitian saudara saya pandang memang sangat menarik karena batik merupakan karya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda atau bisa disebut sebagai intangible cultural heritage yang berasal dari Indonesia. Dan karena itu juga ya, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober ya, karena sejak 2 Oktober 2009 batik sudah diresmikan sebagai warisan budaya tak benda, ya, warisan dunia. Dan karena itu juga ISI Surakarta membuka prodi batik. Ya, ini menjadi satu konsekuensi dari ketika batik diangkat sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan kita tahu kemudian batik juga berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Sementara di budaya Jawa sendiri, ya, batik itu melekat pada budaya adat.
Ya, sejak kelahiran sampai kematian selalu digunakan batik. Dan bahkan karena nilai yang melekat pada batik, ya, dan syarat dengan nilai-nilai sakral, religius, dan spiritual, pernah Saudara Dewi dari jurusan Karawitan itu membuat komposisi diinspirasi dari batik dengan judul Sinjang. Saya masih ingat karena karya itu dipergelarkan pada festival isi atau seni ya di Yogyakarta. Meskipun di awal tadi Mas Aan Sudarwanto sudah menjelaskan ya mengenai batik pola klasik. Ya. Tapi saya ingin ini dijelaskan lebih gamblang lagi. Ya, mengenai batik klasik dan batik pola klasik. Perbedaannya apa? Saya ingin sampaikan pada Mas Sudarwanto, pengalaman saya waktu saya masih kecil. Ibu saya kalau menjelaskan bedanya batik tulis dengan batik cap, itu bisa saya pahami waktu itu. Ibu saya menunjukkan batiknya, kalau cetekannya kecil-kecil, garapannya rumit, nah itu malah batik tulis. Tapi kalau cetekannya gede-gede, wah ini cap, itu gampang membedakannya. Saya bisa membedakan. Tapi kaitannya dengan batik klasik dan batik pola klasik ini, perbedaannya bagaimana, Mas? Bagaimana supaya dengan mudah kita bisa membedakan? Kalau seperti hanya kita membedakan uang palsu dan uang tidak palsu di Terawang, diraba, dan satunya dia apa? Itu. Nah, kalau batik gimana, Mas? Ini meskipun tadi sudah dijelaskan, tapi ini sangat apa ya, menggelitik. Tolong dijelaskan ya, nanti perbedaan pola klasik dengan klasik itu bagaimana. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua. Ini juga sebetulnya sudah dijelaskan. Kaitannya motif gurda. Nah, setelah dikembangkan itu menjadi bermacam-macam variatif begini. Tapi bagaimana kita masih bisa nyebut, Mas? Oh, itu motif gurda. Oh, itu bukan. Jadi, karakteristik apa yang tetap harus melekat pada motif gurda itu? Ya, jangan sampai nanti woku semua jadi gurda, kan enggak mungkin gitu ya. Jadi itu harus dipegang, yakni karakteristik yang mana supaya motif batik itu masih disebut gurda. Terus pertanyaan saya yang ketiga terkait dengan konsep pengembangan yang tadi sudah juga dijelaskan oleh Mas Aan. Ya. Konsep pengembangan yang tadi sudah dipaparkan, kemudian sudah berusaha diimplementasikan. Nah, bagaimana tindak lanjut kemudian? Ya, tindak lanjut kemudian yang akan dilakukan oleh Mas Aan Sudarwanto. Ya, tadi kan inginnya jadi apa teori tadi ya, Mas, teori Purana. Apa saja yang ingin dilakukan supaya bisa mencapai itu? Ya, saya rasa tiga pertanyaan saya itu semoga bisa 10 menit. Tidak mungkin ya, Mas. Ya, terima kasih. Mohon dijawab dengan singkat, jelas. Ya, terima kasih. Izin menjawab, Prof. Ana. Perbedaan antara batik klasik dan batik pola klasik, jika kita mengacu pendapatnya Profesor Dr. Biranul Anas, dia guru besar di ITB, dia menjelaskan bahwa batik klasik itu merupakan batik keraton yang berkembang dan berinduk dari wahana alam pikir Jawa yang mengetengahkan simbol dari falsafah yang berasal dan dikembangkan dari aristokrasi kerajaan. Jadi ini merupakan cermin ungkapan simbolis, statis, magis,
yang tersusun rapi pada bidang kain dengan warna terbatas, cirinya sebagai warna sogan, coklat, biru nila, kemudian putih gading. Sedangkan kalau kita melihat di batik pola klasik, ini maka adalah turunannya, jadi lebih berorientasi kepada faktor ekonomi perdagangan, sehingga terkadang di dalam proses pembuatannya menggunakan teknik industri untuk efisiensi, ya. Jadi sehingga mengenal teknik cap, kemudian kombinasi, demikian juga dengan warna, ya. Warnanya juga biasanya menggunakan sintetis karena untuk efisiensi, karena berorientasinya sudah bukan pengagungan, namun lebih kepada pasar. Itu yang jawaban pertama. Kemudian untuk soal yang kedua berkaitan dengan karakteristik apa yang membuat suatu batik itu disebut gurda. Jadi karakteristik sayap, ya, Bu, dengan bersap-sap, kemudian ada sayap tunggal, sayap ganda maupun sayap ganda berekor, merupakan karakteristik terkuat dari motif utama gurda. Jadi kalau ada orang menyebut gurda, misalnya karya Loxion yang dari Paris itu sudah bukan gurda lagi karena pengembangannya sudah melampaui batas sudah karakternya sudah hilang, karakter utamanya sudah hilang, sehingga karakter sayap ini yang bentuknya bersap-sap itu menjadi karakter utama dan pokok. Selanjutnya berkaitan dengan implementasi atau tindak lanjut saya, jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan terkait dengan penelitian ini adalah saya akan mencoba mensosialisasikan, mengusung dan menerapkan konsep temuan ini kepada masyarakat agar menjadi teori formal. Nah, ini sebetulnya saya sudah coba ajarkan kepada mahasiswa di dalam perkuliahan, kemudian saya coba ajarkan ke masyarakat dalam bentuk workshop-workshop, kemudian juga menulis di jurnal ilmiah maupun saya komunikasikan di forum-forum ilmiah, ya, forum-forum ilmiah yang ada di yang ya mungkin ke depan akan begitu atau sudah saya lakukan juga hal yang semacam itu. Namun yang paling penting juga insya Allah nanti akan saya buat buku teks yang kemudian harapan saya bisa menjadi rujukan referensi sehingga nanti bisa menjadi teori formal. Ya, saya kira begitu Prof. Ana, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Sarwanto, waktu saya kembalikan. Terima kasih Prof. Rohana. Dan selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Darsono MSN selaku co-promotor untuk mengajukan pertanyaan kepada Pomovendus. Waktunya maksimal 10 menit. Silakan Prof. Darsono. Yang Darso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan hormat kepada semua penguji pada ujian terbuka promosi doktor Saudara Aan Sutarwanto. Yang kedua, saya mengucapkan selamat ya kepada Pompendus. Pada hari ini adalah hari yang bahagia karena sebentar lagi saudara, tapi biasanya mengundang Mas Aan, itu akan menjadi seorang doktor, ya. Ada sebelum saya bertanya, saya akan memberikan ulasan dulu pada Pomovendus. Temuan dari pengembangan motif gurda batik pola klasik Surakarta berorientasi pada karakter terkuat dan keragaman bentuk melalui yang pertama adalah
keragaman fungsi kegunaan, komposisi kreatif mengacu pada karakter terkuat yang sudah dipahami, termasuk warna. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas material dan kualitas pengerjaan. Nah, pertanyaan saya adalah, tolong yang pertama jelaskan konsep yang Provindus temukan dalam penelitian disertasi ini. Kemudian yang kedua, apa kontribusi yang Anda harapkan dengan temuan saudara Provindus tersebut? Terima kasih, silakan untuk dijawab. Yeah. Langsung ya, Prof. Yeah, terima kasih atas pertanyaannya, Profesor Dr. Darsono, izin menjawab. Berkaitan dengan konsep yang saya temukan di dalam disertasi ini, dalam pengembangan motif gurda pada batik pola klasik dapat dilakukan, saya sebutnya dengan pendekatan konsep karakter terkuat dan keragaman bentuk, di mana konsep karakter terkuat itu variabelnya adalah komposisi kreatif, objek, dan warna. Nah, ini berkaitan dengan desain atau perancangannya. Selanjutnya berkaitan dengan kreasi teknis pembuatan, itu maka menggunakan konsep keragaman bentuk, di mana ada variabel-variabel yang melingkupinya, salah satunya adalah keragaman fungsi kegunaan. Di sini artinya di dalam perancangan itu atau di dalam membuat tentunya dikaitkan dengan hasil akhirnya. Misalnya saya konkret, batik ini mau dibuat untuk busana, busana wanita, busana pria, atau digunakan juga untuk aksesoris busana, misalnya tas, misalnya ke aksesoris yang lain, atau sepatu, atau topi, dan seterusnya, maka keragaman fungsi guna ini menyesuaikan desainnya. Kemudian juga keragaman bentuk itu termasuk di dalamnya kualitas pengerjaan, ya, dan kualitas material. Saya kira ini, dan saya pikir juga dalam proses penggunaan batik ini, konsep ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan motif-motif lain selain motif gurda dalam konteks batik pola klasik. Saya kira sekilas dari konsep itu kurang lebih seperti itu, Prof. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, kontribusi yang dari temuan ini, jadi konsep ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan desain khususnya batik pola klasik. Sangat membantu para desainer dalam mengembangkan karya-karyanya. Perlu diketahui bahwa sebagian dari, ya karena era sekarang itu, orang itu latah di dalam ingin menjadi pengusaha. Salah satunya ingin menjadi pengusaha batik, namun tidak begitu menguasai secara instan. Jadi banyak pengrajin, banyak pengusaha-pengusaha bermunculan. Namun rata-rata pengusaha-pengusaha atau UKM-UKM itu kurang memahami bagaimana cara membuat batik, sehingga dia hanya menjiplak saja, tidak akan memunculkan ide dan kreatif baru. Nah, konsep ini bisa membantu para UKM atau pengrajin itu di dalam menghasilkan motif-motif atau dalam pengembangannya. Kemudian yang kedua, konsep ini juga dapat membantu para peneliti batik di dalam menginterpretasi makna motif-motif batik yang bentuknya berupa, biasanya ada motif-motif transformasi, ya. Motif-motif transformasi ini berkaitan ya, jadi hanya diambil abstraksinya saja, hanya diambil karakter terkuatnya saja, sehingga kalau tidak dipahami, ditelusur secara ke belakang, maka dia tidak tahu. Nah, maka dengan menganalisis analisisnya motif, dengan menganalisis motif pokok itu menggunakan pendekatan karakter terkuat, maka akan tertelusur sebetulnya motif transformatif itu motif apa. Nah, ini bisa menggunakan konsep yang saya temukan ini. Saya kira itu, Prof. Darsono, atas pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dar, telah menyampaikan beberapa pertanyaan.
Dan selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Andes SP Gustami SU sebagai penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada Bromo Vendus, waktunya 10 menit kurang lebih. Monggo, Prof. Terima kasih, Bapak Ketua Profesor Dr. Sarwanto yang saya hormati, para anggota Dewan Penguji yang saya muliakan, dan Saudara Bromo Vendus, Sutarwanto yang berbahagia. Pertama saya ucapkan selamat kepada saudara. Hari ini saudara telah berhasil memasuki tahap akhir untuk meraih derajat doktor di ISI Surakarta ini, khususnya di kaitannya dengan batik di bidang seni rupa. Saya sampaikan juga atas pemberian waktu dan kesempatan yang jauh dari Jogja saya datang ke sini meskipun masih dalam suasana Omikron, ya. Tapi saya mencoba datang ke Solo ini karena lama kangen begitu, yang dulu masih bersama dengan Prof. Ana, tapi sekarang ini sudah berganti dengan Sarwanto. Jadi dengan demikian saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman lama saya untuk bersilaturahmi menjelang bulan puasa, ya. Pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh penanya terdahulu, jadi dengan begitu saya sedikit memvariasikan pertanyaan saya atau sedikitnya memohon penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Sutarwanto tadi. Saudara Prof. Andes yang berbahagia, kita telah lama mengenal batik. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Andes begitu panjang, bahkan ada jenjang gitu, ya. Kalau itu menjadi tradisi, tadi juga sudah dijelaskan pada terminologi bagaimana batik itu mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Barangkali itu juga dari masyarakat masuk ke istana dan kemudian kembali lagi ke masyarakat. Yang menarik adalah di sana di dalam penjelasan terminologi barangkali lebih banyak lagi saya meminta untuk dijelaskan. Yang pertama itu ada kaitannya dengan batik tradisional, ya, ada batik klasik dan ada batik pola klasik. Nah, ini nanti mohon saudara Prof. Vendus jelaskan bagaimana larah-larahnya itu, kok ada istilah batik tradisional, apakah klasik itu tradisional atau tidak, dan pola klasik itu masuk kategori tradisional atau tidak. Nanti mohon diberi tambahan informasi supaya saya lebih paham lagi. Yang kedua, ya, itu ada multifungsi kegunaannya, begitu, ya. Ada macam-macam. Ada multifungsi tadi sampai kepada fungsi yang digunakan untuk membangun inspirasi lahirnya tari sinjang. Itu kan termasuk juga fungsi batik tadi yang mengilhami kreator penari ini untuk menciptakan tarian yang monumental itu. Nah, nanti saya ingin mendapatkan penjelasan yang saudara maksud dengan batik ini mengalami perkembangan multifungsi itu seperti apa. Itu dua pertanyaan yang saya ajukan kepada Bromo Vendus, dan saya mohon tambahan ilmu dari saudara.
Terima kasih. Silakan. Deh, izin menjawab Prof. Gustami. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan batik tradisional, batik klasik, dan batik pola klasik, memang kalau batik klasik dulu itu berorientasi keraton, tadi sudah saya jelaskan, dan batik pola klasik sudah saya jelaskan. Ada juga istilah terminologi tentang batik tradisional atau tradisional begitu ya. Nah, tradisional itu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kemudian diangkat dan menjadi motif. Misalnya kalau kita lihat di Wonogiri, maka muncul batik Wonogirian. Ini masuk kategori dalam batik tradisional. Jadi diambil dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup berkembang di masyarakat. Pola dan motifnya itu kalau kita lihat, misalnya saya contohkan batik Wonogirian, di sana lebih cenderung kepada istilah bledak, karena sebetulnya awalnya karena kurang mampu di dalam teknis pembuatan. Nah, namun kemudian menjadi ciri daerah tersebut, maka itu disebut dengan batik tradisional. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu tentang fungsi batik, memang di era sekarang itu terjadi pergeseran fungsi-fungsi batik ini. Batik tidak hanya menjadi budaya yang sakral, namun sudah menjadi lebih kontemporer atau lebih kepada multifungsi. Jadi kalau dulu penggunaan batik itu misalnya batik larangan yang ada di Keraton Surakarta, di sana misalnya ada parang rusak barong. Namun demikian parang rusak barong itu kalau dulu nggak ada yang berani memakai, namun sekarang sudah digunakan menjadi busana, bahkan menjadi hem. Kalau dulu itu nggak ada hem ya, hem itu adanya setelah era 60-an. Dulu yang namanya batik itu sinjang ya, artinya digunakan untuk bawahan. Nah, kemudian sekarang juga fungsinya berubah juga, tidak hanya sebagai busana, namun sudah berkembang ke misalnya ke digunakan untuk tas, untuk sepatu, bahkan juga untuk elemen penghias interior. Nah, ini juga banyak menggunakan batik. Nah, namun yang sangat luar biasa atau menjadi sesuatu yang bisa ditekankan bahwa ternyata kemudian batik menginspirasi banyak hal, termasuk di dalamnya ketika kita melihat motif atau corak ya, corak parang rusak, corak corak-corak klasik itu kemudian muncul di dalam berbagai produk di era sekarang ini. Bahkan namun dalam bentuk sudah printing, dalam bentuk bukan batik lagi ya, batik di dalam arti makna kain yang menggunakan malahan tutup sudah begitu, namun coraknya itu kemudian berkembang di dalam berbagai elemen, termasuk sampai dibuat ukir-ukiran. Teman saya itu membuat ukiran batik klasik ya, coraknya menggunakan kayu. Nah, ini artinya multifungsi itu di situ. Bahkan kemudian menjadi sumber ide penciptaan karya-karya seni yang lain. Nah, ini artinya kompleksitas di dalam batik ini sangat kompleks sehingga menghasilkan berbagai karya dan keunggulan produk yang lain. Saya kira begitu, Prof. Gustami. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Bapak Vendus, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Gustami. Dan selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Dr. Andes Gunter Engwum sebagai penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Vendus. Waktunya paling banyak 10 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ketua Sidang, Prof. Sarwanto yang saya hormati, tim promotor yang saya hormati, dan para penguji ujian promosi doktor
Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Yang pertama, saya mengucapkan selamat pada Saudara Promovendus atas capaian studi hingga masuk ke tahap terakhir, yaitu ujian promosi atau ujian terbuka, Saudara. Hal ini juga difasilitasi oleh tim promotor, dan oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada seluruh tim promotor yang telah mengadvokasi sehingga Saudara Promovendus bisa menyelesaikan hingga tahap yang terakhir ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi memang sebagaimana dikatakan oleh Prof. Gustami tadi, dari pertanyaan pertama Prof. Ana selaku promotor juga menanyakan, dan itu saya kira ada kemiripan atau kesamaan dengan apa yang nanti akan saya tanyakan. Saudara Promovendus, bahwa saat ini kita telah mengetahui bersama bahwa batik menjadi inspirasi dan juga menjadi tradisi baru di beberapa daerah di Indonesia. Kita mengetahui daerah yang sebelumnya tidak memiliki tradisi batik sekarang punya. Salah satu contohnya sekarang Papua juga membuat batik yang dikenal sebagai batik Papua. Walaupun secara motif, secara visual itu tidak seperti di Jawa, tapi sesuai dengan idiom visual yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, kita juga melihat satu fenomena di mana dalam praktek produksi dan konsumsi batik itu juga dikenal sebagai batik lawasan. Nah, pertanyaan saya ada yang pertama, bagaimana tanggapan Saudara Promovendus terkait dengan dua fenomena itu? Artinya munculnya daerah-daerah yang mengintroduksi batik sebagai tradisi baru dan juga munculnya batik lawasan. Yang kedua, sebetulnya pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh Prof. Han, yaitu apa syarat yang diperlukan untuk dapat diklaim sebagai batik klasik? Karena harus ada kondisi yang memenuhi sehingga diklaim sebagai batik klasik. Nah, oleh karena itu, maka kemudian pertanyaan saya, ya, kalau batik klasik itu merujuk kepada tradisi istana, maka pertanyaan saya yang kedua ini, apakah batik di luar istana, seperti batik pesisiran, itu juga memiliki legitimasi atau klaim sebagai batik klasik? Dua pertanyaan ini saya kira yang perlu saya sampaikan pada Saudara Promovendus. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas prestasi akademik di penghujung studi S3. Demikian. Terima kasih. Monggo silahkan langsung dijawab. Terima kasih Prof. Guntur, Prof. Guntur atas pertanyaannya, sangat menarik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan tanggapan fenomena munculnya batik daerah dan fenomena batik lawasan. Tanggapan saya berkaitan dengan fenomena maraknya batik daerah, seperti tadi disebutkan ada batik Papua atau batik di daerah-daerah lain di Indonesia, ini menurut saya merupakan fenomena positif yang dapat mengangkat perekonomian daerah sekaligus dapat mengangkat identitas daerah sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian tanggapan saya berkaitan dengan fenomena praktik produksi dan konsumsi batik lawasan. Ini juga menarik sebagai dinamika yang berkembang di masyarakat. Artinya jika melihat dari sisi positifnya, maka sebetulnya batik lawasan itu
akan menjadikan populer kembali corak-corak lama. Corak-corak lama itu akan terpopuler kembali ketika kemudian masyarakat mencintai pola-pola lama. Jadi ini ada sisi positifnya. Karena ya kalau melihat fenomena perkembangan batik itu luar biasa memang ya. Jadi bahkan di setiap daerah itu mempunyai batik masing-masing sehingga terkadang sekarang batik klasik maupun batik pola klasik sudah sedikit banyak hanya berkembang di wilayah asalnya. Namun demikian munculnya fenomena lawasan ini akan mengangkat kembali motif-motif atau corak-corak tersebut. Baik, sebelum sebetulnya tadi berkaitan dengan apa? Sebelum saya jawab berkaitan dengan pertanyaan kedua, memang jadi saya akan sedikit menegaskan kembali apa yang tadi pernah saya sampaikan pada pertanyaan pertama, pertanyaan Prof. Rohana, bahwa sebetulnya karakteristik itu apa ya yang secara teknik batik tulis batik klasik itu tekniknya ditulis dengan aris, artinya bukan mengenal mass product ya. Kalau batik pola klasik dia akan berbicara mass product. Namun batik klasik tidak. Kemudian secara pewarnaan yang disebut batik klasik itu menggunakan pewarna alam. Ya. Karena memang orientasinya memang dulu pengabdian atau persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang disebut batik klasik itu mesti anonim, ya. Anonim itu pembuatnya tidak diketahui karena pembuat batik klasik dilakukan sebagai bentuk pengagungan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara kaum bangsawan keraton, ya. Sehingga pengeklaiman secara apa ini batik klasik itu dibutuhkan riwayat pemakaian yang di apa yang kredibel dan dapat dipercaya. Jadi mungkin ke depan perlu semacam sertifikat batik yang berkaitan dengan keotentikan batik klasik. Jadi tidak bisa sehingga ini bisa menjawab dari pertanyaan klaim dari apakah batik pesisiran itu masuk klasik? Tentunya jawabannya tidak, ya, karena yang disebut batik klasik itu ada kaidah-kaidah tertentu. Bahkan saya mengusulkan pada kesempatan ini kepada audien secara umum bahwa dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan sertifikat keotentikan batik klasik sehingga nanti ke depan tidak ada lagi model penipuan-penipuan dengan melawaskan batik, kemudian itu dianggap sebagai batik klasik. Saya kira begitu Prof. Guntur jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Prof. Vendus. Demikian, Pak Ketua, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih, Prof. Guntur. Dan selanjutnya, kami persilakan Dr. Sarah Romandayani Bintaimhum sebagai penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Vendus. Tentu saja waktunya juga terbatas 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih kepada Prof. Sarwanto sebagai Ketua Sidang pada pagi hari ini. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promo Vendus, Aan Sudarwanto. Wah, kenangan manis ya ketika mengajar bersama-sama. Dan saya bangga sekali hari ini Mas Aan, begitu saya memanggilnya, bisa melalui tahap proses yang sekian tahun, ya, dan tidak hanya itu, bahkan ada tahun-tahun sebelumnya yang itu menjadi satu catatan data yang kemudian bisa diangkat, ya, dikaji secara cantik, ya, saya katakan begitu, ya.
Sebelum beri pertanyaan, saya akan memberikan satu sedikit ulasan ya, bahwa warisan teknologi pembuatan motif batik ini, tadi pertanyaan tentang batik klasik itu apa, tradisi itu apa, pola klasik, tradisi, sudah banyak ditanyakan, dan pastinya ini saya tidak akan menanyakan lagi, begitu ya. Nah, ini sudah hidup berabad-abad ya, sudah hidup berabad-abad sebagai apa, satu tradisi di masyarakat Jawa. Nah, pada masa perkembangannya, batik klasik seperti motif kurda, tadi ada ceplok, dan lain sebagainya, yang menjadi tolok ukur ya, sehingga polanya merupakan perpaduan antara seni, adat, budaya, ya, kepercayaan, dan pandangan hidup dari pencipta motif batik klasik. Kalau tadi sudah ditanyakan apa itu batik tradisi dan lain sebagainya, saya sekarang lebih ke perancangan. Jadi di antara para perancang, saya tertarik sekali dengan rancangan dari karya Adinda Dwi Febriani, yaitu ada di halaman 160 ya. Saya rasa ini Mas Aan juga sudah paham sekali ya tentang ini. Nah, motif batik klasik sedikit banyak ya akan mengacu atau meniru juga berorientasi kepada batik yang dianggap sebagai sumber ya yang diyakini sebagai motif baku. Motif baku, motif inti ya, sesuai dengan pakem. Nah, secara garis besar batik yang melatar belakangi para perancang, yaitu khususnya perancang motif, saya menyebut sebagai motif gurdo. Saya ingat sekali ketika belajar tentang batik dengan Pak Sewan Susanto, istilah-istilah di dalam pembatikan itu kowe kudu ngerti dieling-eling. Jadi apa itu gurdo, apa itu garuda, ya itu. Kemudian isen-isen, apa itu. Nah, sampai sekarang ini masih lekat begitu, ya. Nah, Adinda ini menampilkan ya apa yang menjadi latar belakang batik klasik, unsur keraton serta sodagaran. Ini menarik sekali ya, yang pada perkembangannya banyak dimodifikasi oleh Adinda secara kreatif. Ini menjadi catatan penting. Nah, di samping itu juga ada persentuhan ya antara apa yang dilihat dan terjadi berpengaruh pada pakem, itu mempengaruhi bagaimana cara kerja Adinda dalam merancang motif batik ya. Nah, keragaman fungsi dan komposisi kreatif ini tidak meninggalkan ciri-ciri utama batik klasik yang masih dapat dipertahankan sesuai pada kekinian zaman. Pertanyaan saya, yang pertama, batik pola klasik apakah yang menjadi karakter terkuat dari desain motif batik Adinda? Kedua, apakah pengembangan karakter yang kuat tersebut memiliki muatan pemikiran dan esensi nilai-nilai kearifan lokal? Tiga, tolong dijelaskan jika itu ada satu persentuhan ya pola batik klasik dengan pola pengembangan nilai-nilai estetika motif di dalam rancangan Adinda ini menurut Promo Vindus bagaimana? Dipersilakan. Langsung ya Pak. Ya, izin menjawab Bu Sarah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Sarah tadi mengingatkan berkaitan dulu pernah mengajar bareng
Saya masih ingat sekali waktu masih di kampus lama, kampus seni rupa lama gitu. Baik, saya akan mencoba menjawab berkaitan dengan pertanyaan pertama, apakah di dalam motif yang dibuat perancang Adinda itu apa yang menjadi karakter terkuatnya apa di dalam desain tersebut? Jadi menurut pendapat saya yang menjadi karakter terkuat dalam desain karya Adinda tersebut adalah pengembangan bentuk gurda yang berwujud sayap bersap-sap tiga dengan ekor ke atas. Jadi dari sini ada unsur kesamaan yang sangat kuat dengan motif sawat, sehingga masih dipahami bahwa itu sebagai motif gurda. Ya, jadi kalau bentuknya itu tidak jauh melenceng, walaupun itu karakternya apa, walaupun varian hasilnya termasuk saya pilih karena sangat bagus. Kemudian berkaitan dengan pengembangan karakter terkuat yang berkaitan dengan muatan lokal atau apa tadi, esensi ya, nilai-nilai kearifan lokal yang dikembangkan oleh desainer Adinda tadi. Kalau menurut pendapat saya, jika dihubungkan dengan esensi nilai-nilai kearifan lokal, tentunya esensi tersebut masih terhubung. Hal ini karena bersumber dari nilai-nilai yang sama, yaitu Garuda atau Gurda yang dapat di lambangkan nilai-nilai dengan misalnya kebebasan, keagungan, keperkasaan. Jadi nilai-nilai kearifan lokal tetap masih bisa terhubung atau bisa dikatakan masih melingkupinya. Kemudian dengan terkait dengan pertanyaan ketiga, di mana persentuhan nilai-nilai estetika pada karya rancangan Adinda itu menurut saya berjalan selaras. Jadi dalam kaidah nilai-nilai estetika itu kan kita mengenal adanya balance, kan? adanya proporsional, adanya kesatuan, adanya penonjolan. Nah, di karya Adinda itu semua ada. Artinya persentuhan antara nilai-nilai estetika itu muncul di dalam karya tersebut. Saya kira itu Bu Sarah Rum, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih kepada Prof. Sarwanto, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Dr. Sarah. Dan selanjutnya kami persilakan Dr. Sunarmi MUM sebagai penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada Promo Pindus. Waktunya kurang lebih 10 menit. Dipersilakan. Dr. Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Promo Pindus yang saya banggakan dan yang saya hormati, bukan berarti mengikuti jejaknya Bu Sarah. Jadi saya ingat betul saat tes masuk ISI kita sama-sama dalam satu angkatan ya, Mas Aan. Nih, jadi kita satu angkatan masuk di ISI Surakarta. Nah, pada hari ini saudara sudah memasuki tahap akhir. Semoga nantinya ilmu yang saudara peroleh betul-betul merupakan ilmu yang barokah, bermanfaat bagi ISI dan masyarakat secara umum. Amin. Dari tadi diskusinya sudah panjang lebar tentang batik klasik, tentang batik pola klasik, tentang motif gurda gitu, motif gurto gitu ya. Saya mengambil dari sisi lain yang kemungkinan juga ini sangat diperlukan untuk adik-adik tingkat saudara, walaupun saat ini sebenarnya satu angkatan, tapi juga bisa duduk di sini. Ingat yang belum ujian ini berarti nanti menjadi adik tingkat nih, menjadi adik tingkat begitu. Nah, saya mengambil sisi metodologi yang Anda ambil begitu.
Di dalam metodologi, saudara mengambil menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang ini karakteristiknya adalah punyanya Haberman, di mana metode penelitian ini awalnya adalah bagaimana penelitian digunakan untuk menemukan makna begitu. Sementara di dalam kajian saudara tidak hanya menemukan makna, tetapi juga menemukan karakteristik bentuk yang itu menjadi sebuah konsep. Nah, tentunya metodologi penelitian kualitatif ini di dalam implementasinya disertasi saudara memerlukan adaptasi. Nah, silahkan dijelaskan pada saya bagaimana adaptasi metodologi itu, kelebihan dan kekurangannya seperti apa di dalam proses penelitian saudara. Yang kedua, terkait dengan motif kurdo, saya lebih suka menyebut motif kurdo, bukan motif kurda gitu. Termasuk ketika menyebut semen romo, itu bukan semen rama, karena memang namanya batik adalah semen romo. Nah, justru di sini yang ingin saya tanyakan, ketika ada perkembangan seperti ini nanti, sebenarnya pendapat saudara itu seperti apa? Nah, singkat kan gitu. Yang ketiga begini, Anda di dalam penelitian ini jelas menemukan bagaimana motif kurdo ini awal mulanya begitu. Implementasinya adalah motif kurdo selalu ada. Implementasinya selalu ada di dalam batik-batik untuk upacara-upacara kebesaran di dalam kehidupan manusia. Nah, pasti ada makna di balik itu. Sebenarnya kurdo selain religi itu sebenarnya ada makna apa, sehingga motif kurdo ini selalu ada di dalam batik-batik untuk upacara-upacara kebesaran sejak kelahiran dan juga wisuda, kecuali meninggal tidak ada, kurdo itu enggak ada itu. Nih, jadi pertanyaan saya itu, yang terakhir pertanyaan saya adalah, ketika Anda menemukan konsep pengembangan terkait dengan motif kurdo di dalam pola klasik, bagaimana strategi saudara nanti di dalam implementasi karier saudara, baik secara praktis maupun teoritis. Jadi saya ingin tahu nanti rencana ke depan seperti apa, apakah masih tetap memandang kurdo ini ada etika tertentu di dalam pengembangannya, karena kurdo ini selalu saja di dalam kenyataannya ini menjadi pola seseorang ketika mau pakai kain. Kurdo niki malik opora, kalau malik mesti ra ngerti batik, tapi kalau bener mesti ngerti batik. Jadi kurdo ini biasa menjadi patokan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengenakan jari, karena ada etika di dalam penggunaannya. Begitu Mas Aan, silahkan dijawab. Monggo silahkan jawab 4 pertanyaan mungkin, atau dirangkum, atau kalau seandainya waktunya kurang, melonjok 2 menit enggak apa. Terima kasih Prof. Sarwanto. Terima kasih Dr. Sunarmi atas pertanyaannya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama, kelebihan dan kekurangannya. Di dalam adaptasi penggunaan metodologi kami ketika Hubermill dan Huberman ini kami terapkan, itu saya lihat ada
beberapa kelebihan, diantaranya misalnya validasi data dengan triangulasi data sumber narasumber, yaitu menggali kebenaran informasi dengan lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, maka dapat menghasilkan rumusan atau konsep yang objektif. Jadi dengan itu menurut saya adalah kelebihannya. Kemudian kalau lihat kekurangannya, memang ini jadi penelitian yang panjang. Jadi pengumpulan data itu menggunakan purposive sampling atau snowball. Artinya data wawancara awalnya berjumlah sedikit, kemudian berkembang menjadi secara berantai menjadi banyak tergantung kejenuhan informasi. Nah, kejenuhan informasi ini diketahui setelah informan itu memberikan keterangan yang berulang-ulang. Nah, dari sini di lapangan itu yang menjadi terkendala, terkadang informan itu pengetahuannya luas sehingga untuk mengetahui kejenuhan data itu jadi agak lama, jadi prosesnya membutuhkan waktu berulang-ulang. Bahkan ada pengalaman saya ketika kemudian tahu bahwa ini digunakan untuk penelitian disertasi, maka karena berulang-ulang saya mendatangi untuk mendapat kejenuhan data itu, maka beliau menyatakan tidak bisa digunakan atau tidak mau digunakan karena itu sebagai data disertasi. Oleh karena itu kemudian saya mencari alternatif narasumber yang lain. Itu salah satu ya kalau disebut kekurangan ya bisa kekurangannya ya, atau mungkin suka dukanya begitu. Baik, mengenai pertanyaan yang ketiga, rencana implementasi ya. Implementasi konsep ini akan saya gunakan di dalam mata kuliah batik tulis ya, basic batik tulis, karena ini penting. Kemudian juga saya aplikasikan di dalam mata kuliah ornamen batik ya. Harapannya konsep ini menjadi rujukan ilmu pengetahuan. Seperti yang kemarin sudah tadi saya jelaskan bahwa saya punya berencana mendetailkan dari variabel-variabel karakter keluar dan keragaman bentuk. Nah, ini dengan contoh-contohnya sehingga ke depan bisa menjadi rujukan, bahkan harapan saya menjadi teori yang kemudian menjadi rujukan berbagai pihak. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Selanjutnya di dalam pertanyaan yang ketiga, garuda sering digunakan sebagai untuk kebesaran, seolah-olah mengapa garuda itu menjadi digunakan sebagai batik untuk yang sifatnya kebesaran. Jadi hal ini karena menurut pendapat saya mantifek garuda itu fakta-fakta mental yang ada di masyarakat berkaitan dengan garuda itu masih hidup dan berkembang. Jadi mantifek ini memberikan sugesti dan motivasi kepada pemakainya sehingga garuda tetap hidup dan berkembang dan digunakan di masyarakat hingga sekarang. Memang terkadang di dalam aplikasi penggunaannya masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham sehingga nanti ada muncul penggunaan misalnya jari itu bisa terbalik misalnya. Ini ya ini tentunya ke depan kita membumikan batik tadi seperti tadi ada lawasan tadi sehingga orang jadi mengerti posisi kebalik apa tidaknya. Itu artinya sosialisasi dari penggunaan batik secara meluas atau mungkin ya pengetahuan-pengetahuan yang perlu dikembangkan atau kami sebagai masyarakat akademis tentunya berkampanye penggunaan batik-batik klasik, batik-batik polklasik ini sehingga nanti masyarakat semakin paham dan mengerti. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan terakhir, apakah batasan etika ya perwujudan bentuk visual dalam pengembangannya memang
saya kaitkan saja dengan pengembangan ya Bu. Maksud saya begini, supaya karena di dalam disertasi saya berkaitan dengan pengembangan, maka batasan etika itu sangat diperlukan. Misalnya perwujudan, kaitannya misalnya perwujudan visual Garuda atau Gurda. Tidak boleh sembarangan. Jadi misalnya membuat Gurda ditambah roda misalnya, atau ditambah sulur-sulur yang merusak bentuk. Kalau dulu pernah saya sampaikan, ada beberapa temuan saya, orang Prancis membuat mengembangkan Gurda, namun karakternya hilang karena sudah pengembangan itu akhirnya merusak Gurda itu sendiri. Kemudian dari tata susun motif ya, itu juga penting. Jadi padu-padan ini juga tidak boleh sembarangan, asal saja misalnya motif Gurda dipadu dengan motif sepeda motor, itu juga enggak, artinya tidak bisa secara etika tidak bisa digunakan. Saya pikir begitu Bu Tsunami, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Sunarmi yang telah memberikan pertanyaan. Dan selanjutnya kami persilakan Dr. Yayan Sunaria, SSN MSN, sebagai penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada Promo Bendus waktu kurang lebih 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kepada ISI Surakarta juga. Salam juga untuk tim promotor, tim penguji, dan pasca sarjana. Dan selamat untuk Promovendus sudah masuk pada tahap akhir. Ya. Ada dua pertanyaan dari saya, langsung saja. Yang pertama, dalam konteks pengembangan batik pola klasik motif Gurdo sebagai artefak, paradigma, aktivitas, dan gagasan ideal spiritualitas dalam kaitannya dengan postulat John Hesketh, maka bagian apa saja yang masih ada dan bagian apa yang menghilang dari empat faktor di atas? Hal ini disebabkan terdapat dua prinsip perancangan utama antara lain, konteks pelestarian dan konteks kreativitas bebas, seperti pada tujuan penelitian Promovendus ialah pengembangan motif Gurdo batik pola klasik Surakarta berorientasi pada karakter terkuat sesuai keragaman bentuk melalui keragaman fungsi, komposisi kreatif, kemudian warna, serta peningkatan kualitas material dan kualitas pengerjaan. Mohon agar dijelaskan. Pertanyaan kedua, bagaimana Promovendus memaparkan gagasan penciptaannya secara komprehensif? Tadi sudah diperlihatkan rumusan visual yang dihasilkan, yang dapat digunakan pada desainer batik dalam menciptakan karyanya, terutama sebagai refleksi budaya khas Surakarta kini ke depan. Serta bagaimana Promovendus menguraikan parameter atau indikator keberhasilannya. Terima kasih. Langsung ya, Prof. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Yanjan atas pertanyaannya, izin menjawab. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, bagaimana bagian apa saja yang masih ada dan bagian apa saja yang hilang dari empat faktor tadi, bahwa di dalam pengembangan batik pola klasik yang masih tertinggal itu adalah artefak dan aktivitasnya, walaupun menyesuaikan atau beradaptif dengan pengembangannya. Sedangkan yang hilang dalam pengembangan batik pola klasik adalah paradigma dan spiritualitas. Hal ini berkaitan dengan cara pandang dan cara berpikir masyarakat sekarang yang lebih pada budaya instan, praktis, tidak suka yang rumit-rumit, atau biasa dengan disebut dengan pragmatis. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, refleksi apakah penggunaan rumusan visual, jadi rumusan visual yang digunakan sebagai dasar pengembangan motif Gurda pada batik pola klasik Surakarta adalah
pengembangan motif Buddha pada batik klasik harus mengacu sayap. Ya. Kalau tidak mengacu sayap, maka ya bukan Garuda yang tergambar jelas. Jadi di situ ada sap-sap, ada lapisan-lapisan yang kemudian orang memahaminya sebagai sayap. Walaupun sayap itu bisa digambarkan secara abstrak, apa, secara ekspresif ya. Namun kemudian kalau berbeda, tidak ada sap-sapnya, maka akan bukan dikatakan sebagai motif Garuda. Kemudian dalam tata susun motif Garuda pada batik klasik harus dipadu padan dengan motif-motif yang sejenis. Terdapat jadi ya di dalam motif-motif sejenis itu kan kalau lihat di mengacu batik klasik itu kan ada misalnya baito, ada motif pohon hayat, kemudian ada cemukiran atau lidah api dan seterusnya. Jadi pengembangan harus mengacu ke sana. Kemudian motif Garuda dalam pemilihan warna ini juga sangat penting. Jadi berkaitan dengan pemilihan warna harus tetap mengacu warna-warna yang dominan, walaupun tadi ada warna merah dan hijau, namun secara dominan itu masih didominasi dengan warna-warna klasik. Sedangkan kalau kita melihat indikator keberhasilannya dari apa pengembangan itu, maka bisa saya katakan ada dua poin. Yang pertama, indikator adanya kesamaan dengan batik klasik. Jadi kalau ada kesamaan berarti itu dikatakan indikator keberhasilan dari pengembangan ini. Kemudian yang kedua adalah adanya warna dominan yang mengacu pada batik klasik. Ini sebagai indikator yang bisa digunakan bahwa parameter atau yang digunakan di dalam keberhasilan pengembangan batik pola klasik. Saya kira begitu Pak Dr. Sunarya, terima kasih. Ya. Terima kasih, mencerahkan. Kami kembalikan ke Profesor Sarwanto, Ketua Sidang. Terima kasih Dr. Yayan Sunarya, SSN-MSN, atas beberapa pertanyaannya. Dan selanjutnya kami persilakan Dr. Royil Karnain, Mr. Toivi, MU selaku sekretaris untuk mengajukan pertanyaan kepada Bromo Vendus. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan rasa hormat saya kepada para penguji dan kepada saudara Prof. Vendus, Mas Aan, serta tamu undangan yang berbahagia. Untuk ujian ini, saya hanya punya satu pertanyaan, Mas. Satu pertanyaan yang dari sisi yang agak berbeda, itu karena apa, fokus dari penelitian Anda itu tentang motif Garuda, Garuda ya Bu ya. Nah, tapi berdasarkan contoh-contoh bentuk motif Garuda dalam naskah disertasi saudara, saya menangkap ada kecenderungan bahwa motif kepala Durga itu tidak ditonjolkan atau tidak terpilih sebagai karakter terkuat, bahkan seringkali dihilangkan. Nah, padahal ya kalau secara pandangan umum ya kan bagian kepala itu kan cenderung dianggap paling bernilai, paling penting dan mungkin bermakna. Nah, kalaupun ada, saya lihat ya di beberapa contoh itu kepala Durganya itu tampil tapi dalam ukuran yang kecil dan sudah distilasi sedemikian rupa. Nah, bagaimana penjelasan Prof. Vendus mengenai hal ini? Jadi satu pertanyaan saja, silakan bisa dijawab dengan leluasa. Saya persilahkan. Langsung ya, Prof. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Zulkarnain. Memang ini sangat menarik ya, bahwa sebetulnya kenapa
kepala itu sebetulnya harusnya karakter kuatnya ada di sana. Namun kenapa tidak muncul di sana? Nah ini ternyata begini Pak, bahwa pengaruh Islam di dalam batik di era setelah runtuhnya Majapahit itu sangat kuat. Jadi di mana di dalam Islam itu penggambaran makhluk bernyawa termasuk perkara yang tidak diperkenankan. Maka jika kita melihat seni Islam, baik itu ornamen maupun seni Islam yang lainnya, maka banyak didominasi dengan pola geometris, ya, kemudian kaligrafi atau dedaunan. Nah, permasalahan ini juga oleh Burkot ya di dalam bukunya juga dikatakan sebagai ekspresi ketenangan dan kedamaian yang menekankan kepada kedalaman makna. Jadi bentuk-bentuk makhluk hidup diwujudkan dalam simbol-simbol yang lebih abstrak. Nah, jika kita telusuri di awal dari disertasi saya juga menjelaskan bahwa sebelum zaman Majapahit, kemudian pada masa Majapahit, kemudian ke masa Islam, maka Garuda sebetulnya sudah mengalami transformasi di masa Islam ya. Pada masa Hindu, masa Majapahit itu ya gambarnya vulgar, ada dilihat di candi-candi luar biasa ya. Bahkan penelitian dari rekan saya seangkatan Pak Ranang tentang Garuda juga sangat kuat sekali di sana. Bentuk-bentuknya itu terlihat karena berorientasinya kepada masa sebelum Islam. Nah, di masa Islam ketika pengaruh Islam sudah kuat ketika di zaman Demak dan kemudian batik berkembang di situ, maka alam pikir bahwa Garuda sebagai makhluk mitologi, sebagai simbol kebebasan, itu masih mengilhami, masih melingkupi orang-orang di sekitar kita bahkan sampai sekarang. Nah, karena pengaruh Islam itu, maka anonim yang saya sebutkan bahwa motif itu sebagai pengabdian kepada Tuhan di dalam proses perancangannya, maka itu sedikit banyak sudah mulai bergeser, jadi diganti dengan sayap. Nah, ini juga bisa kita lihat di masjid Mantingan atau di makam Sedang Dhuwur. Pada era Islam sudah kepala itu sudah tidak ada, tapi mentifeknya fakta-fakta mental itu masih hidup dan berkembang sebagai makhluk perkasa. Nah, sehingga itu saya pikir pengaruh Islam di dalam batik itu sangat kuat dan itu tidak hanya Garuda gitu. Ada kijang, ada motif-motif yang lain yang bentuknya kami sebut dengan istilah transformasi. Jadi sudah penghilangan nyawa kalau Prof. Darsono itu sudah disebutkan seperti itu. Itu berkaitan juga dengan wayang. Wayang juga demikian. Saya kira itu juga ada korelasinya. Saya kira begitu Bapak Zulkarnain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dan waktu saya kembalikan kepada. Terima kasih Dr. Zulkarnain Mr. Toivi, Ibu selaku sekretaris telah menyampaikan pertanyaan, satu pertanyaan. Dan terakhir nih giliran saya. Ada dua pertanyaan, namun sebelumnya saya menyampaikan ucapan selamat kepada Anda yang telah berhasil menyelesaikan naskah disertasi ini dan pada siang hari ini dipertanggungjawabkan dalam ujian terbuka promosi doktor di Pascasarjana ISI Surakarta. Pertanyaan saya yang pertama mudah. Tidak usah sepaneng, rilek aja, di naskah disertasi enggak ada. Setelah lulus nanti, apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda hasilkan dalam disertasi Anda akan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu seni dan atau menjadi acuan konseptual bagi sivitas akademia di Surakarta ini? Kalau Anda yakin, langkah-langkah apakah yang akan Anda lakukan
untuk mewujudkan itu semua? Ini pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, menurut RM Restu Budi Setiawan, batik klasik Keraton Surakarta dapat dibedakan menjadi beberapa latar, yakni latar ukel, latar ireng, dan latar bledak. Masing-masing latar ini menunjukkan derajat pangkat dalam penggunaan batik Keraton Surakarta. Coba silahkan beri contoh dari masing-masing latar ini berdasarkan derajat yang paling tinggi sampai derajat yang paling rendah. Misalnya latar ini oleh Sentono Dalem atau oleh Putra Dalem atau oleh Panembahan atau Kanjeng Panembahan atau mungkin Kanjeng Haryo Temenggung atau bagaimana, silahkan beri contoh. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dipersilakan. Terima kasih Prof. Sarwanto atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab. Berkaitan dengan langkah-langkah ya, apa yang akan saya lakukan berkait dari temuan ini. Memang secara teknis saya akan membuat buku, jadi buku itu kemudian saya gunakan sebagai referensi untuk rujukan kepada para mahasiswa. Kemudian langkah kedua, dan ini sudah saya lakukan, kami ajarkan konsep ini kepada para mahasiswa di dalam perkuliahan. Di beberapa mata kuliah sudah menerapkan, saya aplikasikan di dalam kuliah sehari-hari, sehingga kemudian rekan-rekan mahasiswa sudah sedikit banyak mengenal. Tinggal bukunya, ya, buku ini kemudian bisa menjadi rujukan sehingga ke depan harapan saya bisa menjadi teori yang baku konsep pengembangan ini. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua Prof. Sarwanto, memang di dalam batik itu klasik itu ada latar ireng, latar ukel, dan latar bledak. Nah, di latar pangkat yang paling tinggi adalah latar ukel, ya. Kemudian diikuti setelah itu latar ireng dan latar bledak. Nah, di sini memang ada strata penggunaan-penggunaannya. Namun demikian, Prof. Sarwanto yang saya hormati, di dalam aturan penggunaan ini sejauh ini sudah atau kurang bisa. Jadi sudah sedikit luntur, artinya tidak kemudian secara baku harus menggunakan dengan model semacam apa yang disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Pak Restu Aji, Restu Budi Setiawan. Jadi sudah ada sedikit banyak luntur, kelunturan dari tradisi strata penggunaan kain batik tersebut. Jadi menurut saya dan strata di dalam Keraton Surakarta juga sedikit banyak sudah bisa dikatakan sudah tidak ada, atau kalau misal pun ada itu tidak membawa dampak secara tidak mempunyai signifikan, pengaruhnya signifikan di dalam kemasan, karena memang keraton secara de facto sudah meninggal budaya saja. Saya kira begitu jawaban kami. Terima kasih. Sekarang memang sudah betul-betul luntur ya, terutama untuk di luar keraton ya, di keraton. Saya sendiri kalau misalnya among tamu, karena saya kulitnya agak kuning ya, mesti lebih genggreng kalau pakai latar ireng ya, latar ireng. Walaupun mungkin derajatnya di sini latar ireng di bawahnya ukalnya. Kadang-kadang ya, wah, profesor kok latar ireng ya, tapi kan saya lebih senang ngengreng ya. Ini contoh, Bali memang terutama di luar keraton. Saya mengamati beberapa di khususnya kalau ada orang hajatan itu ya.
itu memang sudah tidak, artinya tidak sesuai harapan dari apa yang tadi disampaikan, khususnya di keraton ya, untuk di luar keraton katakanlah banyak pilihan-pilihan yang mungkin melanggar aturan-aturan yang ada di dalam keraton. Betul kan? Terima kasih. Demikian semua penguji sudah mengajukan pertanyaan kepada para, khususnya Bromo Windows, izinkanlah kami menskors aktivitas ujian terbuka daring pada siang hari ini untuk menghitung nilai-nilai yang telah diberikan oleh para penguji dan mempertimbangkan kelulusan saudara Bromo Windows. Ujian kami skors. Dewan penguji dipersilahkan meninggalkan ruang ujian untuk melaksanakan sidang tertutup guna memberikan nilai dan mempertimbangkan kelulusan promovendus. Hadirin. Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, para seniman, budayawan, pemirsa ujian terbuka pada hari ini, keluarga saudara Aan Sudarwanto yang berbahagia. Saatnya kita kembali pada acara ujian karena rapat penentuan hasil ujian telah berakhir. Untuk itu, mohon kepada Ketua Penguji berkenan melanjutkan acara ujian terbuka daring atas hasil penelitian disertasi berjudul Motif Grodo pada Batik Surakarta, Konsep Pengembangan Batik Pola Klasik oleh mahasiswa program studi seni program doktor atas nama saudara Aan Sudarwanto sebagai promovendus. Dipersilahkan. Dengan berakhirnya penghitungan nilai yang telah diberikan kepada para penguji, maka skorsing kami cabut kembali, ujian terbuka kami buka kembali. Para pemerhati ujian terbuka daring yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan bacakan dua hal, yaitu berita acara hasil ujian terbuka dan surat keterangan lulus dari Direktur Pasca Sarjana ISI Surakarta. Berita acara ujian terbuka promosi doktor
Prodi Seni Program Dr. Pascasarjana ISI Surakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 29 bulan Maret tahun 2022 jam 10 sampai jam 13, telah dilaksanakan ujian terbuka hasil penelitian disertasi prodi program doktor pasca sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta secara daring atas nama Aan Sudarwanto NIM 173111110, judul motif Garuda pada batik Surakarta, konsep pengembangan batik pola klasik, yang dinyatakan lulus dengan nilai 3,87. Dengan demikian, Saudara Bromo Bendus lulus dengan predikat cum laude. Tim penguji 1. Profesor Dr. Sarwanto Eskaremum. 2. Dr. Yulkarnain Mr. Toivi Emum. 3. Profesor Dr. Sri Rohana Widyastuti Ningrum Eskaremum. 4. Profesor Dr. Darsono MSN. 5. Profesor Dr. Andes SP Gustami SU. 6. Profesor Dr. Dr. Andes Guntur MHUM. 7. Dr. Sarah Rum Handayani Pinta MHUM. 8. Dr. Sunarmi MHUM. 9. Dr. Yayan Sunaria SSN MSN. Surakarta, 29 Maret 2022. Direktur Dr. Dr. Anda Sunarmi Ehum. NIP 1967-0305 1998-03-2001. Demikian tadi berita acara, dan selanjutnya kami bacakan surat keterangan. Nomor 596/IT6.5/PK.05.PT00/2022. Direktur Pascasarjana ISI Surakarta menerangkan bahwa nama Aan Sudarwanto NIM 173111110, program studi Seni Program Doktor, jalur pengkajian seni rupa, judul karya motif Garuda pada batik Surakarta, konsep pengembangan batik pola klasik, telah dinyatakan lulus ujian program doktor pasca sarjana di Surakarta dengan IPK 3,90 predikat cum laude. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan seperlunya. Surakarta, 29 Maret 2022, Direktur Dr. Dr. Anda Sunarmi Ehum, NIP 1967-0305-1998-03-2001. Demikian tadi surat keterangan sudah kami bacakan. Dan selanjutnya yaitu pesan dan kesan promotor kepada Bromo Bendus. Monggo dipersilahkan Profesor Dr. Sri Rohana Widyastuti Ningrum SKRMHUM. Terima kasih kepada Ketua Sidang yang memberikan waktu kepada saya. Pertama, ucapan selamat saya kepada Dr. Aan Sudarwanto. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya proses panjang ini berakhir sangat indah. Karena hari ini saya bisa menyebut nama yang sudah
dilengkapi dengan gelar dari Mas Aan Sudarwanto. Ya, perjalanan perjuangan yang begitu panjang, akhirnya bisa dirasakan keindahannya hari ini. Saya sangat terharu karena proses Mas Aan menulis disertasi ini benar-benar penuh dengan tantangan yang luar biasa. Ya, dan disertasi ini sudah dibongkar berkali-kali. Awalnya sangat tebal, mungkin hampir dua kali ini, tapi harus diringkas lagi, mana yang harus dibuang, mana yang harus diringkas, dan itu menjadi tantangan Mas Aan. Ya, belum lagi ada perbedaan persepsi dengan promotor, dengan kopromotor, gitu, udah itu harus terjadi setiap saat ya Mas Aan ya. Nah, karena itu memang hari ini harus benar-benar disyukuri ya bahwa perjuangannya sudah bisa menghasilkan ya gelar pendidikan tertinggi di Indonesia ini ya, S3 sudah bisa dilampaui semua. Insya Allah nanti ke depan juga akan bisa diraih gelar profesor guru besar untuk Mas Aan. Di ucapan selamat saya juga saya sampaikan kepada istri tercinta. Kalau ibunda tercinta hadir nggak hari ini ya Mas? Hadir. Oh, alhamdulillah ibu bisa hadir menemui putra tercinta dalam ujian S3 ini, ibunda Suyatmi ya yang berbahagia hari ini. Berkat doa restu ibu, perjalanan studi S3 Mas Aan Sudarwanto ini bisa diselesaikan. Matur nuwun juga rawuhnya hari ini. Ucapan selamat saya sampaikan kepada istri tercinta juga, Ibu Retno Dwi Martanti. Ini juga katanya keberhasilan seorang pria pasti di belakangnya ada istri yang selalu mendoakan juga. Nah, ini ucapan terima kasih dan selamat juga. Dan yang membanggakan juga, ini ternyata Mas Aan itu punya 4 putra. Meskipun sekarang sudah keluarga berencana, ya, Mas Aan ini berani atau dikaruniai oleh Allah 4 putra. Ya, ada 3 putra, 1 putri. Ya. Hari ini hadir semuanya? Hadir. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Bisa menunggui ayahanda ujian S3 ya. Yang pertama Abdul Fatah Al-Atsari. Ya, ini putra yang tertua. Yang kedua ada Rais As-Salafi. Ketiga ada Ulayah Nafla As-Asari. Dan yang keempat Yahya As-Salafi. Nama-nama Islami semuanya. Semoga semuanya nanti juga bisa tetap amanah menjalankan ajaran agama Islam. Ya, pasti ini kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Dan kalau kemarin Mas Aan ini banyak meninggalkan keluarga untuk melakukan penelitian, insya Allah ya, sekarang sudah selesai. Tahap pertama sudah selesai, pasti waktunya bisa lebih banyak untuk keluarga. Nah, kesan yang lain, Mas Aan ini orangnya sebetulnya cukup gigih gitu ya.
gigih di dalam melakukan studi, ya, penelitian, dan juga tetap mengelola usaha batiknya, Aan Collection. Ini sesuatu yang memang harus seimbang, ya. Mas Aan bilang katanya melalui Aan Collection itu untuk membiayai biaya studinya. Tapi ini paling tidak satu cara untuk bisa keduanya dilakukan secara seimbang. Dan alhamdulillah hari ini sudah bisa diselesaikan. Pesan saya, kalau tadi kesan-kesan saya, pesan saya, apa yang jadi rencana tadi, Mas, semoga bisa diwujudkan. Jangan hanya berhenti pada rencana. Menulis buku, mensosialisasikan, mensosialisasikan batik itu ke masyarakat itu masih sangat diperlukan. Sekarang banyak masyarakat yang sudah tidak paham batik, ya, sehingga mereka memakai tanpa mempertimbangkan nilai filosofis, ya, yang ada, gitu ya. Pokoknya bisa beli saja pakai tanpa memperhatikan apa sebetulnya nilai-nilai filosofisnya. Pesan saya juga bahwa di dalam pengembangan motif batik pola klasik apapun, nanti tetap mempertahankan nilai budayanya, nilai historisnya, ya, atau nilai kulturalnya tadi, ya, juga nilai filosofis, nilai spiritual, dan yang lain-lain, ya, supaya kita tetap bisa mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada batik itu sendiri. Saya sangat berharap juga semoga ilmu yang didapat bisa lebih bermanfaat, berkah dan barokah semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rohana. Dengan berakhirnya ujian terbuka promosi doktor ini, perlu kami umumkan bahwa Dr. Aan Sudarwanto adalah doktor ke-64 dari Pascasarjana ISI Surakarta. Angka yang bagus sekali. 64 dibagi 8 sama dengan 8. 8 kali 8 sama dengan 64. 64 dibagi 8 kan 8. Satu windu itu 8. 8 dibagi 2, masaan sama istrinya, menghasilkan 4, putranya ada 4. Jadi angka yang bagus, dokter yang ke-64. Dengan demikian ujian promosi dokter pada hari ini telah dilaksanakan dengan lancar. Dengan ini ujian terbuka promosi dokter ISI Surakarta saya nyatakan ditutup. Saya selaku ketua penguji, apabila dalam memimpin ujian terbuka promosi dokter pada siang hari ini banyak kekilapan, mohon maaf. Demikian, dan kami kembalikan kepada pengacara. Baik, terima kasih. Dipersilahkan kepada Dewan Penguji untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Aan Sudarwanto. Dipersilahkan.